بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita yang pada pagi ini insya Allah pembahasan kita tentang dua fitnah. Yang pertama namanya fitnah syubhat. Yang kedua namanya fitnah syahwat. Yaitu pelajaran yang ke-92 atau pembahasan yang kedua dalam buku ke arah memahami al-Quran dan al-Hadis jilid 4. Hadirin <tuh> dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, <tuh> Untuk menjadi insan, kamil, insan yang sempurna, kita sangat mustahak mengetahui kedua-dua fitnah ini sama ada fitnah syubhat atau fitnah syahwat fitnah di sini dengan makna ujian cobaan Allah uji kita setiap manusia akan diuji. Sama ada mereka dapat mengatasinya atau tidak. Oke. Okay. Sebelum kita bincang dengan panjang lebar kita baca dulu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan An-Nasa'i. Hadis ini kuat. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ma Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru minan nisa'i 'ala rijal artinya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku tidak tinggalkan sesudah wafatku Aku tidak tinggalkan sesudah wafatku Fitnah yang paling berbahaya dari fitnah wanita terhadap kaum laki-laki. Jadi, dari satu sudut, wanita dikatakan fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki. Oleh sebab itu, laki-laki hendaklah senantiasa waspada selalu. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Bukhari, Ahmad, Tarmizi dan An Nasa'i. Nabi yang cakap. Oke, okay, berdasarkan daripada hadis ini kita akan lebarkan, luaskan pembahasannya. berikut ini syarah al hadis. Fitnah di sini dengan makna ujian atau cobaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak uji lelaki dengan wanita. Mereka kecundang atau dapat mengatasi godaan wanita. Wanita dikatakan fitnah. Fitnah di sini tidak sebagaimana pengertian fitnah yang berlaku dalam masyarakat. yang selalu diartikan mengada-adakan keburukan seseorang yang diada-adakan yang direka-rekakan kata orang seberang yang direkayasa lebih-lebih lagi bila dah dekat dengan musim pilihan raya PRU mulalah satu pihak Memfitnah pihak yang lain. Pihak yang lain memfitnah pihak yang ini. Akan dia boleh menang dalam pilihan raya. Dalam bahasa Arab, itu bukan fitnah. Dalam bahasa Arab, itu namanya buktan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Baginda bertanya kepada para sahabat nama Tahu tak kamu sekalian apa itu mengumpat? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul lah yang lebih tahu. Kami tak tahu ndak jawab. Kata Nabi, mengumpat ialah dikruka aha Kau menceritakan aib saudaramu yang dia dengar yang bila dia dengar dia marah E cerita kepada B tentang keburukan C yang bila apa yang E cerita kepada B itu C dengar C marah itu mengumpat Sahabat bertanya lagi, "Bagaimana ya, Rasulullah, jika perkara yang A cerita kepada B tentang keburukan C yang keburukan itu memang ada pada C?" Jawab Nabi, "Bila seseorang menceritakan kepada kawannya tentang keburukan C." Yang si memang punya keburukan, itu pembohong, suka pecah amanah, kaki botol, kaki perempuan, kaki judi. Sifat itu memang ada pada si itu yang namanya mengumpat. Tapi bila seseorang menceritakan kepada kawannya keburukan orang lain, yang keburukan itu dia reka-reka, itu yang namanya bohtan. Yang dalam bahasa seharian kita dengan fitnah. Nah Dalam hadis tadi itu, bukan fitnah yang itu. Dalam hadis tadi, fitnah dengan makna ujian, atau cobaan, oke. Okay. Gara-gara fitnah, akhirnya manusia terbagi. Disebabkan fitnah, akhirnya manusia akan terbagi kepada dua: ada yang baik, ada yang jahat. Gara-gara fitnah, manusia akan terbagi. Ada yang benar, ada yang dusta. Gara-gara fitnah, ada manusia yang jadi mukmin, orang yang beriman, dan ada pula akhirnya jadi munafik. Dengan adanya fitnah, dengan makna ujian akan terbagilah manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. Malah fitnah dengan makna ujian. Bukan hanya berlaku di dunia, tapi juga di akhirat. Masuk neraka, dapat azab, itu adalah fitnah. Jadi sebagaimana fitnah wujud di dunia, di akhirat juga ada fitnah. Kita buktikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Az-Zariyat ayat 13 dan 14. A'udzu minasyaitonir rajim. yuftanun. hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Yuftanun. Alam nari yuftanun. Yuftanun dari kata fitnah. Pada hari kiamat, mereka itu disiksa dalam api neraka. Itu adalah fitnah. Yuftanun. Kemudian apa kata Allah kepada mereka? yang berada dalam neraka. Kuntum bihi jilun. Rasakan olehmu fitnah kamu itu. Yaitu azabmu itu. Yang kamu dulu tertunggu-tunggu kedatangannya. Tak sabar. Sampai cabar Nabi Muhammad. Kalau betul ajaranmu yang kau bawa, hei Muhammad, turunkan hujan batu pada kami. Kalau betul ajaranmu. Mereka cabar Nabi. Coba Nabi saja tak mau layan cabaran itu. Mereka minta, turunkanlah api dari langit. sebagaimana umat-umat terdahulu cuma umat-umat terdahulu bila cakap begitu kepada nabi mereka memang Allah turunkan on the spot tapi sayangnya Allah kepada umat akhir zaman cuba macam mana pun Allah tak turunkan begitu sayangnya Allah pada umat akhir zaman tapi orang yang mencabar itu di akhirat nanti Allah akan rasakan mereka. Itu sebabnya Allah kata zuqo fitnakum. Rasakan sekarang apa yang dulu kamu minta. Cuba lihat. Beruntungnya kita bila belajar tafsir Berapa kali ayat ini kita dah baca dah. Tapi sedikit pun tidak mengetuk hati kita. Tidak sedikit pun membuat kita insaf. Yang langgar larangan Allah terus saja melanggar. Orang sampaikan ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi terus saja dicabar. Mengapa kita tak dapat ambil pengajaran dari ayat? Karena tak faham ini nanti kita sebutkan dengan fitnah. Jadi berdasarkan ayat itu jelaslah neraka itu adalah fitnah. Azab itu adalah fitnah. bagi orang-orang yang tidak sabar ketika di dunia. Malah hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala sebut manusia terhadap manusia lain adalah fitnah. Ayat 20 surat Al-Furqan lengkap dengan dalilnya. Itu sebabnya mengapa buku ini kita namakan ke arah memahami Al-Quran. Quran perlu dipahami. Coba dengar apa kata Allah. Wajalna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Wa kana rabbuka kami jadikan sebahagian kamu fitnah bagi sebahagian yang lain oh dengar dulu terjemah harfiahnya kami jadikan sebahagian kamu fitnah bagi sebahagian yang lain maukah kamu bersabar dan Allah Tuhanmu maha melihat. Ustaz jelaskan secara bebas. Sebab Ustaz dah baca sejak tadi malam lagi. Baca lagi habis subuh tadi. Walaupun buku ini Ustaz yang tulis. Supaya confident dalam penyampaian. Alhamdulillah, siapa yang baca akan mudah memahami penjelasan. Ustaz, bagi yang tidak baca, walaupun ada buku, mudah-mudahan juga faham, tapi kepahamannya tak sama dengan yang tadinya baca. Nampak. nampakkan sedikit kesungguhan bukan belajar ni sambil lewa apa maksudnya pak ustaz Allah telah jadikan manusia sebagai fitnah bagi manusia lain cuba dengar baik-baik Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi ibu bapa anak-anak. Itu maknanya anak-anak itu adalah fitnah bagi ibu bapa. Allah uji ibu bapa dengan diberi anak. Awak bimbing atau tidak anak-anak itu? Awak ajar atau tidak anak-anak itu? Begitu juga sebaliknya. Allah jadikan fitnah bagi anak-anak adanya ibu bapa yang kadang-kadang sakit, yang kadang-kadang minta sesuatu karena hidup miskin. Kadang-kadang koma, kadang-kadang stroke. Adanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sakit yang uzur itu juga adalah fitnah bagi anak-anak. Sabar atau tidak anak-anak berhadapan dengan ibu bapak seperti itu. Itu maksudnya. Lelaki yang tadinya bujang lalu kawin. Istrinya itu adalah fitnah baginya. Awak sara atau tidak? Awak bimbing atau tidak, awak punya istri. Bagi suami, istri itu fitnah. Demikian sebaliknya. Yang selama ini gadis 20 tahun, 24 tahun, 27 tahun hanya hidup sendiri. Tapi bila dah ada suami, awak minta izin tak pada suami. Bila hendak keluar rumah. Awak patuh tak dengan perintah suami? Keujudan suami itu juga fitnah bagi wanita bila dia dah kahwin. Begitu juga antara pemerintah dengan rakyat, Allah ingin uji rakyat. Dengan gelagat atau tabiat pemerintah, bila pemerintah itu buat kezaliman curang, rakyat ada tegur, tak ada kritik, tak dengan adanya pemimpin rakyat. menerima ujian daripada Allah atau dia membisu atau pakai sokong aja walaupun rasuah walaupun zalim Allah tidak uji rakyat atau sebaliknya awak menjadi pemimpin pembesar rakyat jelata adalah fitnah bagimu jadi saling diuji oleh Allah sabar tak awak menerima teguran atau kritikan yang membina hatta hadirin dan hadirat nabi muhammad itu fitnah bagi umat dan umat itu adalah fitnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh takkan Nabi Muhammad itu fitnah Pak Ustaz? Ini sebabnya mengapa mesti faham makna fitnah. Fitnah itu maknanya ujian. Bukan mereka-reka cerita buruk tentang Nabi Muhammad, bukan. Ujian. Nabi Muhammad sabar tak? menghadapi karena rakyat atau umatnya atau sebaliknya umatnya sabar tak mengikuti Nabi Muhammad saw ada yang mau itiba usnah ikut sunnah Walaupun amalannya, keyakinannya selama ini ikut amalan dan keyakinan nenek moyang, bila didatangkan hadis-hadis Nabi, Nabi Muhammad, kalau dia berlapang dada, tinggal amalan nenek moyang yang bercanggah dengan sunnah Nabi. Maknanya dia lulus dengan ujian. Yang datang dari Nabi Muhammad SAW, bagi yang kekal dengan amalan nenek moyang, padahal yang diajar oleh Nabi tidak macam itu. Terus buat khurafat terus buat syirik, terus buat bidaah. Maknanya, orang sadar umat itu sudah kecundang. Bila berkekalan hingga akhir hayat, sikapnya macam itu: menentang hadis Nabi, tidak mau tobat, besar kemungkinan amalnya tidak akan diterima, malah besar kemungkinan dihumban dalam api neraka, sebab mereka tergolong ke dalam golongan orang-orang munafik. Percaya Allah, ayat Quran ditolak. Percaya Nabi Muhammad, sunnah Nabi ditolak. Kan itu namanya munafik, cakap tak serupa bikin. Ini yang Ustadz maksudkan: mempelajari apa itu fitnah sangat mustahak. Fitnah boleh melanda manusia di dunia juga di akhirat, sebagaimana kita sebut. Allah jadikan manusia dengan sesama manusia adalah fitnah antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang ustaz jelaskan tadi. Kalau apa yang dibaca malam tadi atau pagi tadi tak faham, nah sekarang dah mula faham dah. Itu kelebihan baca dulu baru mendapat penjelasan sehingga kita faham. Nah, sekarang kita ingin bagi fitnah kepada dua. Pertama namanya fitnah syubhat. Yang kedua namanya fitnah syahawat. Izinkan Ustaz untuk menceritakan, untuk menjelaskan dengan Cara bebas bagi yang sudah baca mudah faham. <clears throat> Ustaz, macam menyindir aja. Kami yang tak baca bukan menyindir, cakap terus terang, baca dulu sebelum belajar, bukan menyindir. Ustaz, ada pengalaman. Dulu ketika belajar di universiti, tak kiralah di Indonesia atau di Arab Saudi, pelajaran hari esok, sebelum belajar, malamnya dibaca dulu. Kita kan ada kurikulum, syllabus, ada sukatan. Kita tahu apa yang guru akan ajar hari esok. Kita baca dulu. Kita telaah dulu. Apa yang kita tak faham bahasanya cari kamus. Oh, siangnya bila dapat penerangan kita rileks saja. Sebab kita dah baca. Sekali lagi fitnah terbagi dua, fitnah syubhat dan fitnah syahawat. Ustaz sebut dulu secara garis besar. Fitnah syubahat. Syubahat maknanya samar-samar. Tidak pasti. Sebagaimana sabda Nabi? Innal bayin, wa innal bayin, wa mustabihat. Yang halal nyata, yang haram juga nyata bila bercampur antara halal dan haram itulah dia perkara syubhat kita tak pasti halal ke haram sebab bercampur lalu timbul pertanyaan apa makna fitnah syubhat pak ustaz Fitnah syubahat, maknanya fitnah samar-samar. Tak sure, tak pasti. Bila seseorang tidak pasti, membuat dia tidak yakin, tidak pasti. Tak yakin, nah timbul pertanyaan: apa penyebabnya, Pak Ustaz? Seseorang itu tidak yakin, samar-samar selalu. Bila musafir, orang kata kita digalakkan jamak dan kasar. Eh, boleh tak ya jamak kasar? Untuk jarak yang macam mana ya? Mana dahulu ya? Bila jamak takdim kita buat zuhur atau asar? Tertanya-tanya. Itu namanya syubhat. Tak pasti. Nah, bila ditanya, Mengapa Pak Ustaz seseorang dilanda atau ditimpa oleh fitnah syubhats? Jawabnya, qillatul ilmi. Kurang ilmu. Bahasa lain cetek ilmu. Tak banyak baca, tak banyak belajar, tak nak, ma tak mau tanya. Itu dia penyebab utama, qillatul ilmi. Al-muhqalilun ilmunya sedikit. Tidak mau belajar. Sombong. Tak mau ikut kuliah. Berlagak macam orang pandai. Penyebab seseorang dilanda fitnah syubhat adalah kerana kurang ilmu. Tak mau belajar. Fitnah yang kedua, kita sebut dulu. Fitnah yang kedua. Fitnah tu syahawat. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Kalau syubhat tadi samar-samar, sedangkan fitnah syahwat penyebabnya karena terlalu ikut hawa nafsu. Syahwat Selalu juga disebut dengan nafsu, nafsu syahwat. Hadirin dan hadirat manusia akan diberi oleh Allah dua-dua: akal dan nafsu. Nafsunya dapat kontrol akalnya, akal bercakap. Haram. Hukumnya rasu. Nafsu kata, eh bila lagi tak hidup senang, selesa, dapat enjoy. Ada peluang. Sekarang kan sedang pegang jawatan itu, jawatan ini. Istilah orang Indonesia, mumpung. Mumpung mumpung menjadi menteri mumpung menjadi ketua jabatan nanti bila dah tak jadi menteri dan ketua jabatan kita tak berkuasa tak boleh buat apa-apa sekarang kan kita boleh putar bal putar belit manfaatkanlah peluang ini untuk rasuah Kalau sedang berada di overseas, luar negara, jauh daripada family dan orang yang dikenal. Duit pula ada. Enjoy. Berzina, minum arak, bergaul bebas. Night club. Akalnya tahu bahwa itu semua dilarang oleh Allah. Jadi kalaulah fitnah syubhat tadi penyebabnya adalah karena kurang ilmu, fitnah syahwat lain pula. Penyebabnya karena terlalu ikut hawa nafsu. Enjoy. Itu juga adalah fitnah. Hadirin dan hadirat malaikat diberi oleh Allah akal saja tanpa nafsu. sebabnya malaikat senantiasa taat pada Allah, tak pernah menentang. Yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sedia melaksanakan apa saja yang Allah suruh. sebabnya iblis bukan malaikat. Iblis itu jin. Makhluk yang di bawah yaitu binatang, Allah hanya beri nafsu tanpa akal. Oleh sebab itu, binatang makan apa saja walaupun milik orang lain, tak ada dosa, sebab so, dia tak ada akal untuk menimbang baik buruk. Tapi manusia dan jin yang tujuan penciptaannya adalah sama untuk. Mengabdi diri kepada Allah, taat pada Allah, diberi oleh Allah dua-dua. Sebabnya, manusia apabila akalnya dapat kontrol nafsu, memang struggle. Dia boleh mencapai derajat lebih tinggi dari malaikat. Sebab, malaikat taat pada Allah tanpa struggle sebab dia tidak ada nafsu. Tapi sebaliknya bila manusia nafsunya dapat kontrol akal, dia lebih rendah dari binatang. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 12 dari surat Muhammad kafaru orang-orang kafir yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru lahum orang-orang kafir itu mereka enjoy berseronok-seronok mereka makan minum tak ubahnya bagaikan binatang makan neraka tempat kembali mereka Allah gunakan istilah orang kafir mereka enjoy seronok-seronok dan enjoy exactly macam binatang enjoy dah tak tahu lagi halal haram nah bapa-bapa dan ibu-ibu apabila telah memahami penyebab manusia dilanda oleh fitnah Syubah karena kekurangan ilmu, manusia dilanda oleh fitnah syahwat karena terlalu ikut hawa nafsu. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Pak Ustaz? Nih, soalan cepuk: macam mana cara untuk mengatasi kedua-dua fitnah itu, Pak Ustaz? senang saja jawabannya untuk mengatasi fitnah syubhat awak kena yakin untuk sampai ke peringkat yakin awak mesti ada ilmu mesti ada bukti Kita yakin tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berapa banyak ayat-ayat Quran menyebut, Ia kanabudu. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah. Yang membuat kita ini yakin Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. ayat Quran yang sebut lam yalid walam yula. kita yakin bahwa Allah itu esa tunggal selain kita belajar al asmaul husna al witru al ahadu Allah sendiri yang berfirman allahu ahad katakan Allah itu tunggal esa ketika baginda ditanya oleh orang-orang kafir tentang salah silah keturunan Tuhan. Siapa ibu bapa dan anak-anak Tuhan? Allah suruh jawab. Katakan hai Muhammad Allah itu Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuh gunanya belajar Al-Quran. Ini semua adalah hujah, dalil, yang tak boleh diragukan Allah sebut awal-awal Quran lagi. Zalikal kitabu la raiba fi lil muttaqin. Inilah kitab Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Oh. Yakin. Cuma terus terang saja impossible. Mustahil untuk mendapat keyakinan bila tak belajar, dan belajar pula mesti pada guru-guru yang murabbi, yang mursyid, setiap yang dia kata, dia bawa dalil Quran, hadis Nabi yang sahih, bukan belajar dengan orang-orang yang asal mengajar saja yang lebih banyak gunakan akal, akal, akal. Ini nanti ciri-ciri fitnah syahwat. Banyak tak pensyarah-pensyarah, ustaz-ustaz, pendakwah pendakwa yang dia mau murid-muridnya jemaahnya ikut dia Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Ajaklah manusia kepada jalan Allah. Ajak manusia kepada jalan Allah. Begini caranya. Setiap cakap hal-hal keagamaan, bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi. Sebab kita disuruh watawa hak. Kita disuruh menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu segala yang datang daripada Allah. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik. Fala taku Kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu kamu jangan ragu-ragu lagi. Sebagaimana nasihat Nabi, maaf. Sebagaimana nasihat Allah kepada Nabi Muhammad, Wa mir rabbik. Katakan saja, Hai hey Muhammad, kebenaran yang aku bawa itu. Datangnya dari Tuhanmu, Siapa yang ingin mau beriman, silakan beriman. siapa yang ingin menentang? Siapa yang memilih untuk kufur ingkar terhadap ajaranmu? Biar dia kafir, hei Muhammad Allah. Subhanahu wa ta'ala. beri hiburan kepada Nabi supaya beliau jangan fras bila ada orang yang menentang. Allahu Akbar. Ayat-ayat Quran banyak memberi pengajaran kepada kita. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, kalalah fitnah pertama fitnah syubhat. Penyebabnya karena kekurangan ilmu. Cara merawatnya, awak hendaklah jadi orang yang yakin. Keyakinan tak boleh muncul secara tiba-tiba, kecuali dengan berusaha sungguh-sungguh mencari hidayah itu, terutama dengan belajar Quran dan sunnah Nabi. Sebab yang pasti benar adalah segala yang datang daripada Allah. Segala yang datang dari Nabi Muhammad melalui hadis-hadis yang saleh, hadis-hadis yang sahih, pasti benar. Sebab baginda maksum. Allah sebut pada ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. وَمَا يَمْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا wahyu yuha" Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua percakapan Nabi adalah wahyu. Jadi, cara untuk mengatasi syubhat samar-samar hendaklah -samar, tambah ilmu, dengan tambah ilmu barulah muncul yakin. Berapa banyak orang yang tertipu di luar sana? Eh, jangan belajar dengan Abdullah Yasin tahu. Dia itu wahabi. Dia itu sesat. Ajarannya berbeza dengan ajaran nenek moyang. Lalu rakan-rakannya yang diberitahu itu langsung percaya. Tak mau dengar. Ustaz yakin Bapak-bapak dan ibu-ibu juga ada yang demikian. Ustadz bukan agak-agak, tapi Ustadz pasti sebab ada beberapa orang yang mengaku Ustadz dulu saya paling benci dengan Ustadz, sebab kawan-kawan saya Ustadz membawa ajaran sesat. Tapi setelah saya pensiun saya dengar ceramah-ceramah ustaz. Baru saya tahu ustaz bukan pembawa ajaran sesat. Ustaz justru berusaha untuk menyelamatkan dari kesesatan. Ustaz bawa Quran, sunnah, Quran, sunnah. Sebab Nabi bersabda, aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat. selagi kamu berpegang teguh kamu tak akan sesat selama-lamanya itu Quran dan sunnah dan alhamdulillah orang berkenaan yang membuat pengakuan tersebut jadi pengikut tegar kita pada hari ini bukan ustaz yang mendakwah mereka sendiri yang cakap Dan yang buat pengakuan ini hanya beberapa orang. Dan Ustaz yakin, banyak dari kalangan pemirsa yang juga mendengar perkara yang sama. Tak apa. Sebab sebanyak mana orang yang memfitnah kita. Sebanyak itu pula nanti amalan mereka Allah akan transfer pada kita sebagaimana yang Ustaz sebut malam tadi, yaitu muflis yang hakiki. Orang yang banyak buat amal baik, amal baik, tapi ternyata amalnya itu nanti dia akan transfer oleh Allah kepada orang yang dia pernah zalim, yang dia cop sesat, yang dia cop pemecah belah. Padahal kita cuba tidak menyampaikan kebenaran. itu semua membuat kita boleh bersabar. Nah, sekarang Pak Ustaz, fitnah yang kedua, fitnah syahwat. Sebab seseorang ditimpa oleh fitnah syahwat. Tadi Ustaz kata karena terlalu ikut hawa nafsu. Macam mana pula cara untuk mengatasinya, Pak Ustaz? jawabnya sabar. Kalau tadi cara merawat fitnah syubhat adalah yakin. Cara untuk merawat fitnah syahwat adalah sabar. Sabar maknanya menahan. Dalam bahasa Arab asabru as lughatan imsak. Sabar, menurut bahasa, adalah menahan. Sedang berada di bengkok, banyak perkara bengkok di sana: duit banyak, family jauh di Malaysia, pelacuran banyak di sana, perjudian minum arak. Tak ada orang yang kita segani di sana. Duit pula banyak, barangkali terfikir oleh nafsu. Ah, bila lagi, tapi ditahan. Tahan itu maknanya sabar. Yang dengan ditahan, yang nafsu suruh berzina, minum arak, berjudi, lalu ditahan, betul tak? Akhirnya tak jadi berzina tak jadi berjudi, tak jadi minum arak. Sedang berada di London. Ketika berada di Lembah Kelang atau di Shah Alam atau di Kuala Lumpur, oh, bertudung lingkup menutup aura. Sampai di London dah macam orang London. Dedah aurat. nafsu ingin buat begitu. Tapi ditahan. Tak. Kenalan tak nampak apa yang aku buat. Tapi Allah kan nampak. Lalu kita tahan. Itu maknanya sabar. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala tadi sebut Wajah fitnah. Kami telah jadikan manusia menjadi fitnah kepada manusia lain. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, ibu bapa terhadap anak-anak, anak-anak terhadap ibu bapa, ustaz terhadap jemaahnya, audiens audience terhadap jemaahnya, pun fitnah juga, apalah Pak Ustadz, ini kerjanya menyindir sejak Kami ada yang tak tahan, akhirnya keluar dari grup. Ada yang tak tahan, akhirnya tak mau dengar lagi. Atas birun, coba lihat, apa kata Allah atas birun mampukah kamu bersabar? Begitu juga audien atau jemaah adalah fitnah bagi para ustaz. Bila mengajar, datang hanya tiga orang, empat orang. Bila buat online, yang join hanya sepuluh orang, lima orang. Akhirnya dia berhenti itu maknanya dia tak sabar, Ustadz itu tak sabar. Jadi ringkasnya cara merawat fitnah syubhat adalah yakin. Untuk sampai yakin tambah ilmu dan untuk terhindar dari fitnah syahwat yaitu sabar atas biru. Itu sebabnya hadirin dan hadirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut untuk jadi pemimpin mesti ada dua sifat tadi yakin dan sabar tak percaya lihat surat as-sajdah ayat 24 ini kita tutup dengan ayat ini Allah Subhanahu Taala menceritakan pemimpin-pemimpin bani Israel zaman dahulu ada di antara mereka yang punya keyakinan dan kesabaran Allah Subhanahu Taala puji mereka bunyi ayatnya. Wajalna minhum aimmatay yahduna nabi amrina lama sabaru wakanu bi ayatina yuqinun artinya dan kami jadikan di antara mereka yaitu bani Israel Pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Sabar ada Bani Israel, semuanya bukan semuanya yang ingkar. Pengikut setia Nabi Musa banyak ini di antara contohnya. Di antara bani Israel itu ada orang yang memberi petunjuk dengan penuh kesabaran dan adalah mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Betul tak? Ada dua penawar fitnah. Pertama sabar, yang kedua yakin. Sebabnya kata para ulama tafsir syarat yang paling utama. Jika orang itu menjadi pemimpin, mereka mesti sabar dan mereka mesti yakin. Yakin dengan makna punya ilmu. Lebih-lebih lagi ingin menjadi pemimpin dan dia orang Islam. Dia mesti ada ilmu tentang Quran dan sunnah. Sehingga ke peringkat yakin. Sebabnya para pemimpin bukan saja memberi izin kepada pegawai-pegawai bawahannya. Buat kelas-kelas majlis ilmu di pejabat ketika lunch hour. Jangan halang. Malah Ustaz cukup syabas dan salut di setengah-setengah pejabat kerajaan ketua bahagian ikut serta duduk mendengar ceramah sebelum salat zuhur. Malah pemimpin kalau perlu datangkan guru-guru agama mengajar di rumah bersama istri dan anak-anaknya supaya ada yakin macam mana nak memimpin selari dengan kehendak Allah bila tidak ada ilmu Yang kedua, kena sabar. Karena anak buah, karena bawahan, karena ini, karena itu. Ustaz tulis dengan panjang lebar. Ustaz sengaja tak baca. Sebab Ustaz tahu, jemaah akan baca. Ingin mendapat penjelasan lanjut. Tapi Ustaz yakin. Apa yang Ustaz sebut secara bebas tadi, tidak keluar Daripada apa yang ustaz sudah tulis, berikut ini kita akan jawab beberapa soalan para jemaah. Pausas, ketika menjawab soalan, apa yang patut kita lakukan supaya syaitan tidak masuk? Ke dalam rumah kita, antara lain, ustaz ada sebut, "Jangan ada patung." Nabi yang sebut rumah yang di dalamnya ada patung, malaikat tidak akan masuk. Kalau malaikat tidak masuk, yang masuk satu lagi syaitan, apalagi masuk rumah tak beri salam. Apalagi ketika makan minum tanpa baca Bismillah, apalagi di rumah itu ada tanda-tanda salib. Nabi yang sebut bukan ustaz. Semalam, ustaz ada sebut ini: pendinding rumah, pendinding pengantin, dan pendinding. baby Sekarang timbul pertanyaan macam mana ustaz patung untuk anak-anak kita Hadirin dan hadirat Para ulama berbeza pendapat tentang patung mainan kanak-kanak Ada yang keras tetap mengatakan tak boleh Tapi ada yang mengatakan boleh kalau itu memang untuk mainan kanak-kanak supaya dia belajar macam mana nanti bersikap terhadap adik-adiknya yang masih kecil. Sebab diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dikawini oleh Rasul ketika itu umur beliau masih bawah. Katanya beliau juga mempunyai beberapa patung-patung yang ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan. Pandangan yang mengatakan bila patung yang dimiliki oleh anak-anak untuk melatih dia supaya dapat bersikap terhadap baby yang lebih kecil daripadanya. Ini termasuk pendapat Allah Yarham Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Halal Wal Haram. Itu pandangan beliau. Yang bagi Ustaz cukup sederhana. Ustaz cenderung kepada pendapat tersebut. Oleh sebab itu, andai kata kita dapat ambil jalan keluar yang lebih selamat, seperti umpamanya untuk bantar peluk anak-anak, kita beli teddy bear. Mengapa kita tak cari yang lain? Sebab beruang itu adalah binatang. Binatang hidup walaupun dia hanya bantal, tapi bentuknya itu adalah bentuk patung. Kalau anak-anak yang kita ingin latih, tak semestinya kita latih dengan patung-patung. Kita beli saja perkakas memasak, umpamanya untuk laki-laki, motor-motor, kereta. juga boleh dan itu bukan binatang. Yang tak boleh ini patung-patung binatang atau makhluk hidup. Itu yang tak boleh. Tapi kalau pekakas masak memasak, motor, kereta untuk anak lelaki, itu tak ada halangan. walaupun itu dikatakan patung juga, tapi tidak haram, itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, apa hukum beli telekung tiruan? Seperti contoh jenama Siti Khadijah. Tapi tiruan buatan Vietnam. Pak Ustaz, saya beli dengan niat untuk hadiah kawan yang akan pergi umrah. Telekong tiriwan tersebut. Tapi rasa tak sedap hati, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat. sebaiknya barang tiruan jangan dibeli sebaiknya sebab setiap pencipta dia ada hak paten hak kepunyaannya yang tak boleh dimiliki oleh orang lain sesuka hati kalau dulu istilahnya keset CD yang dibuat oleh seseorang Termasuk kitab yang ditulis oleh seseorang dengan susah payah. Lalu, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan begitu senang, lalu dicetak rompok, dijual dengan harga lebih murah. Terjejas tak, orang yang menulis. Itu sebabnya mengapa di depan kitab selalu ada peringatan: "Tidak dibenarkan semua hak cipta adalah terpelihara, tak dibenarkan mengeluarkan ulang tanam." Mana-mana bahagian artikel dalam buku ini, itu hak paten milik penulis. kalau kita pula ingin mendapat buku-buku atau sesuatu yang cetak rompak memang lebih murah padahal itu adalah dosa mengambil hak orang lain lain sekiranya penulisnya memberi izin itu bab lain Biasanya dia beri izin, dia dapat honor. Atau dia akan dapat bayaran lamsam dari pihak yang ingin mencetak bukunya. Maknanya dia adalah bahagian dari jerih payahnya, ringkasnya. Sebaiknya jangan. Sebab perbuatan meniru ini hak orang lain tanpa izin adalah dosa. Allah berfirman pada ayat 2 dan 3 dari surat Al-Maidah. taqwa ta'awanu wal Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Nah, karena tiruan tadi itu adalah perbuatan dosa kita pula support dengan membeli jauhi apalagi tadi ada pertanyaan atau ada kenyataan dari yang bertanya hati rasa tak sedaplah Pak Ustaz memberi membeli barang tiruan Nah, ini ada pernilaian sendiri. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, bila kamu dalam keadaan serba salah, dilema, tidak beli, tak beli, tidak beli, tak beli. Apa kata Nabi? Fastafti qalbak. Fastafti qalbak minta fatwalah kepada hati kecilmu. Minta fatwalah kepada hatimu, kalbak. Kalbon itu hati. Lalu Nabi sebut, bila kamu tanya hati kecilmu dan hati kecilmu tenang saja, ah, boleh teruskan, lakukanlah. Tapi bila kamu tanya hatimu, hatimu tak tenang. Tak tenang. Tinggalkan. Sebab itu menandakan dosa. Hati ini kan tak boleh dibohongi. Hati tak boleh dibohongi. Nabi kata, kalau kamu dalam keadaan demikian minta fatwa pada hatimu. Bila hatimu tenang saja, teruskan. Bila hatimu Goncang tak tenang, tinggalkan sebab itu adalah dosa. Begitu sabda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam memberi panduan terhadap orang yang ragu-ragu. <tuh> yang ketiga, Pak Ustaz, saya pernah dengar satu ceramah yang melarang kita menyokong pemimpin yang penipu sebab kita kelak di akhirat akan mendapat dosa yang sama. Tapi saya tak dapat cari, Pak Ustaz. Nah, pertanyaan sampai di situ. Cari video tentang ceramah itu ke? Atau tidak cari hujah atau dalil kalaulah yang dimaksudkan saya tak dapat cari dalil hujah tentang larangan itu Pak Ustaz. Kalau itu yang ditanya ini jawabannya. Ustaz baru sebut tadi. Ayat 2 dan 3 surat Al-Maidah. Wa 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan terhadap dosa dan permusuhan. Untuk jadi pemimpin itu kan syaratnya dua tadi. Kita dah sebut dalam surat As-Sajadah ayat 24. Mereka hendaklah ada sifat yakin. Dan yang kedua, mereka hendaklah sabar. Orang yang apabila dia jadi pemimpin, dia hendaklah menjadi pemimpin yang baik, yang adil, tidak zalim. Dia ada ilmu tentang Quran dan sunnah. Apa yang Allah bolehkan dan apa yang Allah larang. Bila seseorang itu konfem memang terkenal penipu dan dijatuhkan oleh hakim mahkamah bahawa terbukti penipuannya rasuah ke ini ke itu ke lalu kita pula sokong bukankah itu bermakna kita bertolong-tolongan dalam perkara dosa ustaz tidak katakan pemimpin mesti sempurna maksud macam nabi nah 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 paling kurang carilah aslah A B C semuanya baik tapi dari A B C itu carilah mana yang relatif lebih baik itu maksudnya aslah yang kurang karenahnya yang relatif baiklah. Ustaz tidak katakan dia mesti maksum. Manusia semuanya pernah buat dosa. Tapi cari yang paling sedikit kesalahannya. Baik, itu jawaban yang ketiga. Keempat, Pak Ustaz boleh tak jamak takdim kakak saya atau adik saya suka berpergian. Pergi ke sana, ke sana, ke sana, jauh-jauh belaka. Dia ingin buat jamak takdim, maghrib, isya. Setelah maghrib, pada waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Dibawanya Isya' ke dalam waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Nah, setelah salat Isya', dia langsung buat witir. Dia tak pernah tinggal witir. Boleh tak, Pak Ustaz? Witir itu kan bermula setelah Isya. Jawabnya boleh. Sila baca buku Ustaz. Pedoman Salat Musafir. Ada disebut. Sekali lagi. Jam tujuh setengah umpamanya dia buat maghrib. Setelah maghrib, kamat. Langsung buat isyak. sampai jam 8. Masih lagi ada maghrib. Langsung jam 8 dia buat witir. Padahal isya pun belum masuk. Hukumnya boleh. Begitu kata ulama fiqh. Allahu Akbar. Lengkap dengan dalil-dalilnya. <tuh> Itu yang membuat kita yakin yang membuat kita ragu-ragu kan karena kekurangan ilmu. Ragu tak habis-habisnya, ragu tak habis-habisnya. Karena kekurangan ilmu. Untuk menghindari fitnah syubhat ragu-ragu, kena yakin dan yakin mesti tambah ilmu, banyak baca, banyak soal. Itu sebabnya setiap sesi ilmu yang kita adakan kita akhiri dengan menjawab beberapa soalan. Nah, orang yang pertama lagi-lagi bertanya. Ini kakak saya pula Pak Ustaz bertanya, anak bungsu kakak saya tidak suka kerja luar dari kampung halaman. Dia mau duduk di kampung saja. Tak mau cari kerja yang lebih baik keluar dari kampung. Tak mau. Sebab kakak saya kata, coba dia, dia hubung kaitkannya, karena kata kakak saya, dia dulu tanam uri dekat rumah semasa kelahiran anak tersebut. Uri ketika lahir dia tanam dekat rumah. Itu sebabnya dia tidak mau tinggal jauh dari rumah itu. Apalagi sampai keluar kampung. Pak Ustaz, betul tak menghubung kaitkan anak yang tak mau keluar rumah? Tak mau keluar kampung? disebabkan karena urinya dulu ditanam dekat rumah. Hadirin dan hadirat ini di antara kepercayaan khurafat, takhayul yang tidak ada asas sama sekali. Setuju tak kalau Ustaz katakan pada umumnya? Pada umumnya ya, majority paling kurang 75 Uri yang ditanam berdekatan dengan rumah dalam kampung sendiri ternyata banyak juga yang pergi ke luar negara, belajar dengan senang hati. Ringkasnya, kepercayaan semacam itu boleh membawa kepada hurafat. Hurafat boleh menjejaskan dan merosakkan akidah. Minta ampun segera kepada Allah, jangan. Ada keyakinan macam itu, dan terakhir, Pak Ustaz, saya terbaca perkara berikut dalam risalah Maulid Al-Haddad yang menyebut, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nur Muhammad." sebelum kejadian yang lain-lain. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Nur Muhammad dicipta oleh Allah sebelum Allah mencipta yang lain. Konform khurafat. Bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpandukan Quran dan Sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makhluk pertama-tama yang Allah cipta adalah arash. Sehingga sana Allah. Arash. Ada riwayat lain. Pertama-tama makhluk yang Allah cipta adalah kalam. Lalu Allah suruh kalam atau pen itu menulis. Lalu kalam bertanya, apa yang aku akan tulis? Maza ya Rabb. Lalu Allah dengan ilmunya yang maha luas sebut pada kalam lalam pun tulis apa yang akan terjadi pada masa hadapan himpunan tulisan kalam inilah yang disebut dengan loh mahfuz yaitu semua nasib manusia tertera di dalam loh mahfuz itu hadis yang kedua sahih tentang makhluk yang mula-mula dicipta. Adapun hadis yang mengatakan, "Laulaka, laulaka ya Muhammad, ma Kalaulah tidak karena engkau, hei Muhammad, kalaulah tidak karena engkau, aku tidak merasa perlu untuk mencipta alam alam maya ini. Kata ulama hadis itu hadis palsu. Begitu juga tentang orang yang mengatakan kita manusia berasal dari Nur Muhammad. Bercanggah dengan hadis sahih. Apa kata Nabi? Kullukum min Adam wa Adam min Tura. Semua kamu berasal daripada Adam. Dan Adam dicipta daripada tanah. Lihat ayat 5 surat Al-Hajj. rajim Ya ayuhan nas. In kuntum fi raibim minal ba'ath, fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah panjang ayatnya ayyaskal e man yashia sekiranya kamu ragu-ragu akan adanya hari kebangkitan ketahuilah bahwa manusia pertama aku jadikan daripada tanah kemudian baru daripada sperma kemudian baru menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging lagi-lagi bercanggah dengan ayat Quran ayat 1 surat An-Nisa yang kita baru belajar beberapa hari yang lalu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha khalaqakum min eh hey, sekalian orang-orang beriman Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mencipta kamu daripada diri yang satu. Mi zawjaha minha zawjaha. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala cipta pasangannya, istrinya dari tulangnya, daripada dirinya, daripada Adam. Yaitu dari tulang rusuk kiri sebelah Nabi Adam beginilah kalau keyakinan itu tidak berasaskan Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Timbullah khurafat. Mudah-mudahan dengan memahami konsep dua fitnah tadi, apa penyebabnya dan macam mana cara mengatasinya, membuat kita akan lebih suka belajar dengan guru-guru yang membawa dalil setiap persoalan agama yang dia sampaikan yang selalu disebut dengan murabbi atau mursyid bukan menyampaikan berdasarkan akal semata Ini dulu yang dapat Ustaz jawab kita akhiri dengan doa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Ya Allah, hari ini satu jam kami belajar tentang topik fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah dengan makna ujian atau cobaan. Penyebab seseorang dilanda fitnah syubhat adalah karena kekurangan ilmu. dan cara untuk mengatasinya ialah yakin. Dan keyakinan tak akan didapati oleh seseorang tanpa menambah ilmu. Khasnya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi. Yang kedua, fitnah syahwat. Penyebabnya ialah karena terlalu ikut hawa nafsu. Dan cara untuk merawatnya ialah sabar. Oleh sebab itu, ya Allah, agar kami terhindar dari kedua-dua fitnah tersebut, berilah kami keyakinan yang mendalam, berilah kami sifat sabar yang mendalam, sebab dengan yakin dan sabar saja, bukan saja kami terhindar dari dua jenis fitnah tersebut: fitnah syubahat dan fitnah syahwat, malah dengan keyakinan dan kesabaran kami dapat membimbing terutama keluarga kami sebab kami adalah pemimpin bagi anak-anak kami tak kira kami sebagai suami atau kami sebagai istri Allahummahtim lana bihusnil khatimah la takhtim alaina bisuil khatimah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain alhamdulillah alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>